بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله أكو سرحكن seluruh perkaraku kepada Allah سبحانه وتعالى إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلوات dan salam untukmu wahai Rasulullah صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المضطهدين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا السلام عليك يا بدعة المختار سلام untukmu wahai penggalan jiwa al-mukhtar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi السلام على فاطمة بنت محمد السلام عليك أيتها المظلومة المقهورة لهفي لها Sungguh sedih untuk beliau, untuk dia Zahra salamullah alaiha. Lahfi laha laqad udi'a qadruha hatta tawara bil hijab badruha laqad udi'a qadruha. Tidak dikenal lagi qadr kemuliaan Az-Zahra salamullah alaiha hatta tawara bil hijab badruha sehingga rembulan itu harus tertutupi dengan tebalnya awan sehingga tidak lagi melihat menampakkan cahayanya. Kemudian syair itu seorang alim besar Muhammad Hussein Al-Isfahani yang dikenal dengan Allamah Al-Kambani setelah mengatakan lahfi laha laqad udhi'a qadruha hatta tawara bil hijab badruha tajarra'at min wasas az-zaman ma jawaza al-hadd min al-bayan. Jawazu, mereka keterlaluan berlebihan atas apa yang mereka lakukan kepada Bad'atul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Ma jawazal hadda minal bayani, sehingga kami tak mampu untuk menjelaskan dengan bayan lagi, menjelaskan kejadian tersebut. Wa ma asabaha minal musabi مفتاح بابه حديث الباب. Segala musibah yang didera yang didapati oleh Fatimah Az-Zahra wa ma asabaha minal musabi, berbagai macam musibah dan ujian yang dirasakan oleh Az-Zahra salamullahi alaiha sepeninggal Rasulullah, miftah babih hadisul bab, kuncinya adalah cerita tentang pintu tersebut. Inna hadis al-babidu sujuni mim
ما جنت به يد الخون. Kalau kita berupaya untuk menceritakan pintu tersebut, du sujuni, ada kesedihan dalam pintu tersebut. Ada apa? Mimma janat bihi yadul khauni tudramun naru bibabi dariha atudramun naru bibabi dariha. Akankah mereka menyalakan api di pintu tersebut? Wa ayatun nuri ala manariha. Pintu siapa itu? Wa babuha babun nabi rahmah. Itu adalah pintunya Rasulullah ya muslimin. Wa babuha babun nabi rahmah. Wa babu abwab najat al-ummah. Bahkan pintunya Az-Zahra itu adalah pintu keselamatan umat ini. Kalau kalian wahai umat mau selamat, ketuk pintu Fatimah, masuk dalam pintu rumah Fatimah salamullahi alaiha. Bal babuha babul aliyul a'la. Bahkan pintu Fatimah itu adalah babul aliyul a'la, pintu Allah aliyul a'la jalla jalaluh, pintunya Allah untuk kalian mendapatkan ridhanya Allah melalui pintu keridhaan Fatimah. Bal babuha babul aliyul a'la fasamma wajhullah qad tajalla la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fasaya'lamu alladhina zalamu ala muhammadin ayya munqalabin yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayatnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي, sesungguhnya dialah Allah tabaraka wa ta'ala, yusalli alaikum, yang memberikan salawat kepada kalian, wa malaikatuhu, liyukhrijakum minat dhulumati ilan nur, wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ayuhal ahbab al-mu'alun, para mu'minin, pecinta keluarga Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. Kita masih dalam malam-malam Fatimiyah, malam di mana kita diingatkan kembali untuk mengenang sekedar biografi sangat teramat singkat daripada Az-Zahra'i salamullahi alaiha, pintu keriduan Allah, penggalan jiwa Rasulullah, bahjatu qalbil Mustafa sallallahu alaihi wa alih. Ayat yang barusan saja saya bacakan adalah bahwa Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi yusalli alaikum, Allah lah yang memberikan salawat kepada kalian. Beserta siapa? Beserta para malaikatnya, beserta dengan segenap penghuni langitnya. Wa malaikatuhu, untuk apa? Liyukhrijakum minat dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian, untuk mengentas kalian dari kegelapan. Minat dhulumat, dari kegelapan tersebut menuju an-nur, menuju kepada cahaya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman kepadanya, dengan orang-orang mukmin, bil mu'minina rahima, zat yang maha rahim, zat yang penuh dengan kasih sayang. Malam hari ini kita akan membahas tentang salawat Fatimah salamullah alaiha. Adakah perbedaan bahwa ketika kita diperintahkan muttafaqun alaih, siapapun mereka yang dalam ajaran Islam ini diajarkan oleh Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi untuk tidak memberikan salawat hanya kepada beliau, fatasqutu fatumsiku. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul, kami qad arafna kaifa nusallimu alaik, kami telah mengetahui bagaimana kami menghaturkan salam, mengucapkan salam kepadamu dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhar rasul, assalamu alayka ya abaz zahra, atau apapun itu. Kata para sahabatnya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami semuanya tahu bagaimana caranya atau redaksinya untuk memberikan salam kepadamu, akan tetapi wa kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana caranya kami menghaturkan salawat kepadamu, bagaimana caranya aku berucap salawat dalam zikirku untukmu, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayatnya untuk bersalawat kepada nabinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menjawab bahwasanya salawat itu adalah kalian ucapkanlah faqul. Beliau mengatakan faqul, maka ucapkanlah. Bagaimana salawatnya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, atau redaksi yang lainnya wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah salawat untuk Muhammad, dan kamu jangan fatumsikun, kemudian kalian imsak, kalian tidak lanjutkan lagi wa ali Muhammad, beserta al, beserta keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kalau redaksi yang diajarkan kita bersalawat kepada Rasulullah, yang kita ucapkan langsung adalah sayyidul wujudi Muhammad, ya Allah salli alaihi, salli ala Muhammad, berikanlah salawatmu ya Allah kepada siapa? Kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ali Muhammad. Dan malam ini kita dianjurkan membaca salawat kepada Fatimah di malam-malam seperti ini, atau kita biasakan dalam hari-hari kita untuk juga memberikan salawat dan salam kepada mereka, keluarga Muhammad, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita mendapati seperti halnya dalam perkataan Al-Imam Al-Hadi alaihi afdalu salati wassalam dalam ziarah Jami' Al-Kabirah. Ziarah Jami' Al-Kabirah yang diriwayatkan langsung oleh Al-Imam Al-Hadi, beliau mengajarkan kepada kita dalam ziarah tersebut, waja'ala salatana, waja'ala salatana alaikum wa ma khassana bihi min wilayatikum tiban li khalqina wa taharatan li anfusina wa tazkiyatan lana wa kaffaratan li dhunubina. Ada empat manfaat, ada empat kelebihan yang disebutkan oleh Al-Imam Ali Al-Hadi dalam ziarah Jami' Al-Kabirah tersebut, bagi siapa yang kalian memberikan salawat kepada kita. Al-Ja'l, Ja'lur Rabbani, Allah menjadikan. Barang siapa yang menghaturkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dengan mengatakan waja'ala salawatina, dan Allah menjadikan salawat kepada kami, keluarga Muhammadin wa ali Muhammad, wa ma khassana bihi min wilayatikum lana, dan apa yang kalian telah berikan wilayah kalian kepada kami, apa konsekuensinya kepada siapa yang memberikan salawat dan berwilayah, tidak sekedar kita menghaturkan salawat dan selesai. Wa ma khassana bihi min wilayatikum, dan yang dikhususkan kepada kami untuk kalian memberikan wilayah kepada kami. Apa artinya wilayah? Masya Allah, banyak orang menjelaskan tentang wilayah.
innama waliyukum Allah. Al-wilayah, al-wilayah. Redaksi yang sering diulang, kata-kata yang sering diulang tapi sulit dipahami karena banyak sinonimnya, karena banyak makna daripada wilayah. Ma makna wilayah? Di situ Rasulullah pernah berkata, alastu awla bikum min anfusikum, bukankah aku lebih awla, artinya apa? Lebih memiliki wilayah daripada dirimu sendiri. Artinya mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin beserta keluarganya yang suci, yang mansusin, yang dengan nas dipilih oleh Rabbul Alamin, mereka itu memiliki wilayah atas diri kita semua. Yang artinya kalau kita menginginkan sesuatu, mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, mereka lebih punya hak daripada diri kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita mata ini butuh istirahat, mata ini butuh untuk memejamkan dan rehat. Ketika Rasulullah dan keluarganya mengatakan la tanam, jangan kamu tidur, mereka lebih berhak daripada bahkan mata kita yang seharusnya kita berikan jatah, kita berikan porsi untuk tidur, kita harus isar, berkorban dan lebih mengedepankan mereka daripada diri kita sendiri. Hada huwal ma'na al-wilayah. Itulah makna muda daripada wilayah tersebut. Wa ma khassana bihi, dan apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, yaitu wilayah kalian kepada kami ahlul bait, kalian memberikan wilayah kepada kami, apa manfaatnya? Tiban li khalqina, yaitu tibul khalq. Allah memberikan bahwa orang-orang yang memberikan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya dan berwilayah kepada mereka adalah orang-orang yang tibul khalq, adalah orang-orang yang khalq penciptaannya adalah tayyib, penciptaannya adalah baik, orang-orang yang dijamin kesuciannya dari hubungan yang benar-benar baik dan suci. Orang yang berwilayah kepada Muhammadin wa ali Muhammad adalah tibul khalq, tiban li khalqina. Dan salawat tersebut, salawat yang kalian haturkan kepada kami, itu adalah wa taharatan li anfusina, taharatin nafs. Kalau kita menghaturkan dengan mengucapkan salawat tersebut, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allah memberikan taharah, mensucikan daripada li anfusina, membersihkan nafs, jiwa-jiwa kita yang kotor, yang penuh dengan dosa, penuh dengan zulumat, di mana Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan bahwa salawatnya Allah kepada kalian beserta para malaikatnya adalah mengentas kalian daripada keterpurukan, kegelapan dosa yang kalian lakukan untuk keluar menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian wa taharatan li anfusina, memberikan kesucian untuk jiwa-jiwa kami. Wa tazkiyatan lana, dan juga memberikan tazkiyah. As-su'alu huna mal farqu baina at-tahara wa at-tazkiyah. Makna yang hampir sama. At-tahara kesucian, tazkiyah juga kesucian. Tapi tazkiyah diambil dari kata zakat. Zakat artinya numu, berkembang. Mungkin kita dalam kehidupan kita yang sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, yang kita awalnya suci, tiba-tiba kita melakukan dosa dan masuk terjerembab dalam kemaksiatan, maka perlu ada tazkiyatun nafs. At-tahara minal asl, at-tahara suci dari asalnya, tapi tazkiyah penyucian ketika ada kotoran yang menghampiri kita dan dibersihkan, itu disebutnya tazkiyatun nafs. Taharatun nafs adalah di mana Allah menciptakan makhluknya, menciptakan manusia ini dalam keadaan suci. Maka tahara di situ adalah sabit. Sedangkan at-tazkiyah adalah kotoran yang menghampiri kita lalu dibersihkan dengan tazkiyah tersebut. Salawat kita kepada mereka, wa salatana nahnu ahlul bait. Salawat kalian kepada Nabi Muhammad dan keluarganya itu bisa memberikan tazkiyah, bisa memberikan pengampunan dosa. Wa tazkiyatan lana wa kaffaratan lidunubina, dan kaffarah, peleburan dosa dari yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita pendosa,
Seperti halnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdalu salati wassalam, man lam yakdar an yukaffir bihi dhunubuh falyusalli falyuksir bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraja. Barang siapa yang tidak lagi mendapati apa yang bisa kafarah menghilangkan dosa dirinya, maka falyuksir, memperbanyak, untuk diperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa ya Imam Ar-Ridha? Fa inna salata alaihim, karena salat, salawat kepada mereka, yahdinu dunuba hadma, karena akan menghancurkan, meleburkan dosa. Sebanyak apapun dosa itu akan habis dengan salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Salla ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraja. Kalau kita tahu bahwa salawat kafaratan lidhunubina, sebagai kafarah, sebagai yang meleburkan dosa kita, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, man yusalli alayya marrah wa lam yabqa min dunubihi dharrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku marratan wahidah, marrah, satu kali saja, menghaturkan salawat, lisan ini basah untuk selalu mengucap, memberikan salawat kepada Habibillah wa itratihi tahira, dengan kekasih Allah dan keluarganya yang suci, maka beliau mengatakan, siapa manusia tersebut yang mengucapkan salawat kepada man yusalli alaiya, salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, marra, satu kali, lam yabqa min dunubihi dharra, tidak tersisa dari dosanya sekecil debu apapun, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena salawat yang diucapkan oleh manusia tersebut. Lalu ini pengantar, muqaddimah, bagaimana salawat kita kepada Fatimah az-Zahra salamullahi alaiha. Akankah kita diperbolehkan mengucapkan salawat kepada Fatimah? Apa bedanya ketika kita mengatakan salli ala Muhammad wa ali Muhammad? Wa ali Muhammad itu di situ ada Fatimah, wa ali Muhammad di situ ada Ali, wa ali Muhammad di situ ada Al-Hasan, wa ali Muhammad di situ ada Al-Husain. Ketika kita mengatakan Allahumma salli, ini redaksinya dari para a'immatul adhar, Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha, ya Allah, haturkanlah salawatmu kepada Fatimah dan ayahandahnya Rasulullah, dan suaminya Ali al-Murtada, dan kedua putranya Al-Hasan wal-Husain. Apa bedanya dengan wa ali Muhammad yang kita ucapkan dalam salawat kita? Akan tetapi, kalau salawat yang biasa kita ucapkan, kita menyebutnya yang pertama adalah Sayyidul Khalaiqi Ajma'in, paling afdolnya ciptaan Allah Rasulullah, dengan mengatakan salli ala Muhammad. Tapi kalau kita memberhaturkan salawat kepada Fatimah, kita mengatakan salli ala Fatimah wa abiha, ya Allah, salawatmu berikan kepada Fatimah. Siapa? Putri Rasulullah beserta ayahandahnya dan suaminya dan putranya. Cukup sampai di situ, diajarkan kepada kita salawat yang kita baca untuk Fatimah, dilanjutkan bi'adadi, redaksinya usalli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha, tanpa ada wasirril mustauda'i fiha. Wasirril mustauda'i fiha itu ada di redaksi yang lainnya ketika kita bertawassul, yang diriwayatkan dari Al-Imam As-Sadiq yang nanti saya akan bacakan. Ketika wa ba'liha wa baniha, kemudian bi'adadi ma ahsa bihi kitabuk wa ahata bihi ilmuk, ya Allah, haturkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, atau dalam redaksinya, berikan salawat kepada Fatimah dan ayahandahnya, suaminya dan putra-putranya, sejumlah berapa, sebanyak berapa ya Rabb, bi'adadi ma ahata bihi ilmuk, dengan sebanyak yang kau ketahui dari ilmumu ya Allah, wa ahsahu kitabuk, dan apa yang pernah kau hitung daripada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pernah luput. Itulah salawat kita kepada Fatimah salamullahi alaiha. Di sisi lain, di situ ada tawassul kita kepada Fatimah. Kita jadikan perantara kita, pintu paling cepat menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu kita untuk mengenal Rabbul Alamin. Pintu kita untuk kita
membuka taubat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Barusan yang kita baca dalam doa tawassul, wastankiduni min dunubi indallah, aku menjadikan kalian ya sadati wa mawaliya, wahai para tuan-tuanku, wahai para pemimpinku, para junjunganku, para a'immatul adhar. Di situ ada Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Tolong, apa yang kita minta? Ya Allah, aku jadikan wastashfa'tu bikum ilallah, aku jadikan kalian sebagai sosok-sosok pemberi syafaat aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baballah alladhi minhu yu'ta, pintu Allah yang kita tuju, yang kita maksud, yang kita tujukan, kita arahkan pintu tersebut untuk kita masuk dalam ridwanallahil akbar, dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga redaksi dari al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam ketika kita bertawassul kepada Fatimah salamullahi alaiha, di situ ada wasirrul mustauda'i fiha. Tapi kalimatnya bukan salli ala Fatimah. Redaksinya bukan ya Allah haturkanlah salawat kepada Fatimah dan keluarganya. Tapi redaksinya, nasnya adalah Allahumma inni as'aluka bi Fatimah. Ya Allah, aku mohon as'aluka ya Allah. Al-syirik wal kufur hadha, kita minta kepada Allah tabaraka wa taala. Ya Allah, as'aluka Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bi Fatimah, dengan kemuliaan Fatimah, dengan kedudukan dan kehormatan Fatimah, dengan martabat kemuliaan Fatimah. Allahumma inni, ini yang diajarkan oleh Shadiqi Ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha, baru di situ ada wasirrul mustauda'i fiha, aku meminta dengan hak kemuliaan Fatimah dan kemuliaan ayahandanya dan suaminya dan putra-putranya, dan rahasia wasirrul ladzi mustauda'i fiha, dan rahasia yang maktum yang ada di balik Fatimah salamullahi alaiha, rahasia yang diletakkan kepada kemuliaan Fatimah salamullahi alaiha. Wassirril mustaudai fiha, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Dikatakan kalau kita mendapatkan mu'zilah, mendapatkan hal-hal yang sulit, kita baca tawassul tersebut dengan kita jadikan mereka perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi salawat, salawat-salawat yang demikian yang diajarkan kepada kita para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahkan ada nas khusus yang kita sampaikan salawat kita kepada Fatimah salamullahi alaiha wa ala baniha. Salawat tersebut saya akan bacakan, ada dalam kitab Mafatihul Jinan. Kalimatnya demikian, Allahumma salli ala siddiqati Fatimah. Ya Allah, haturkanlah salawat kepada siddiqah yang jujur, as-siddiqah, bukan kadzabah, as-siddiqah Fatimah, az-zakiyah, yang suci, habibatu habibik, wa nabiyik, kekasih daripada kekasihmu dan nabimu, wa ummu ahibbaika wa asfiyaik, dan ibu daripada orang-orang kekasihmu dan orang-orang pilihanmu, allati intajabtaha wa faddaltaha wa akhtartaha ala nisa'il alamin, yang engkau pilih, yang engkau pinang, yang engkau ambil, kau jadikan wanita yang paling mulia di alam semesta ini. Allahumma ya Allah, kun, jadilah engkau ya Allah at-taliba laha mimman zalamaha, jadilah engkau ya Rabb yang menuntut balas kepada orang sesiapa yang mendzaliminya, mendzalimi Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, wastakhaffa bihaqqiha, dan yang telah merendahkan martabah Fatimah salamullahi alaiha. Wa kun as-sa'ir Allahumma bidami auladiha, dan engkau lah ya Allah yang akan menuntut daripada seluruh darah-darah yang tertumpah dari putra-putra Fatimah salamullahi alaiha. Allahumma
wa kama ja'altaha umma a'immatul huda. Ya Allah, seperti halnya Fatimah, Engkau jadikan sebagai ummu a'immatul huda, ibu untuk segenap a'immah yang memberikan hidayah untuk manusia, wa halilatu sahibil liwa, dan istri daripada amiril mu'minin alaihi afdalu salati wassalam, wal karima indal mala'il a'la, yang mulia di sisihmu ya Rabb mala'il a'la, fasalli alaiha. Ya Allah, haturkanlah salawat untuknya, untuk Fatimah salamullahi alaiha, wa ala ummiha, dan untuk ibundahnya Khadijah binti Khuwailid, wa ala ummiha salatan tukrimu biha wajha Muhammad. Salawat yang menjadikan bahagia dan terang benderang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wa tuqirru biha a'yuni dhurriyyataha, dan menjadikan bahagia dari setiap dzurriyah beliau. Wa ablighhum anni fi hadhihi as-sa'ah, dan sampaikanlah dariku di waktu ini afdhalat tahiyyati wassalam, sebaik-baiknya tahiyyah dan salam kepada Bunda Az-Zahra salamullahi alaiha. Jadi kalau kita mau menjadikan kebiasaan kita selalu bersalawat kepada keluarga Rasulullah, ada salawat khusus untuk Rasulullah, ada salawat khusus untuk para a'immatul adhar, salawat Ali bin Abi Thalib, salawat kepada Fatimah Az-Zahra, bahkan habaib kita punya salawat. Ada salawat Habib Fulan, Habib Allan. Nah, salawat memberikan redaksi caranya, mengajarkan kita bagaimana bersalawat kepada Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Ada di situ ijazah dari Al-Habib Saleh, misalnya salawat untuk mendatangkan rezeki. Siapa yang ajarkan? Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Naam, wa hadhihi alladhi yu'allimuna al-itrah, yang mengajari kami redaksinya langsung a'immatut tahirin salamullahi alaiha, yang mengerti rumus, yang tahu rahasia dan password sebenarnya yang harus diucapkan dan pilihan kata yang tepat. Doanya bagaimana? Demikianlah salawat tersebut kita haturkan kepada Fatimah salamullahi alaiha. Salawat kepada Fatimah, apa ganjarannya yang diberikan? Kalau tadi Rasulullah berkata, man yusalli alayya marra falam yabqa min dunubihi dharra, tidak tersisa dari dosanya, maka di situ ada riwayat fi Biharil Anwar. Riwayat dalam kitab Biharul Anwar li'allama majlisi, yang meriwayatkan langsung adalah Amirul Mukminin alaihi afdalu salati wassalam. Ruya an Amirul Mukminin an Fatimah. Dari Amirul Mukminin langsung mendengar dari Fatimah. Qalat, Fatimah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, berkata, bersabda kepadaku junjunganku abahku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya Fatimah. Ini sabdanya Rasulullah langsung kepada Fatimah, khitabnya langsung kepada putri beliau tercinta. Ya Fatimah, wahai Fatimah, man salla alaiki, siapa yang memberikan salawat kepadamu, man salla alaiki ghafarallahu lah, barang siapa yang menghaturkan salawat untukmu wahai Fatimah, Allah akan memberikan ampunannya, memberikan maghfirahnya kepadanya. Kepada siapa? Seorang yang mengucapkan salawat kepada Fatimah. Wa alhaqahu, cukup sampai di situ, la wallah. Wa alhaqahu, dan disampaikan untuknya, wa alhaqahu bi haitsu kuntu minal jannah, dan dia akan ditempatkan haitsu kuntu, di mana aku posisiku di surga. Orang tersebut yang memberikan salawat kepadamu wahai Fatimah akan bersamaku nanti di surgaku. Lidzikriha sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. فاطمة الزهراء سلام الله عليها. Kalau kita bersalawat kepada beliau Fatimah, Allah menurunkan maghfirahnya. Kalau kita sudah dibersihkan dosa kita, akan terang hati kita, bersih hati kita. Kalau hati kita bersih, pikiran kita akan bersih.
Kalau pikiran kita bersih, ruh kita akan bersih. Kalau ruh kita bersih, maka tempatnya tempat yang paling bersih, tempat yang paling mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih merasa begitu banyak dosa, maka kita jadikan perantara Fatimah Az-Zahra untuk selalu kita sebut. Kita jatuh, kita mengatakan Allahumma salli ala Fatimah wa abiha. Kita melihat sesuatu, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga seluruh harakatina, seluruh dalam kehidupan kita, kita hidupkan mereka dalam setiap kita, individual kita, kita hidupkan mereka, ada porsi di hati kita. Tidak kita minum air kecuali kita mengucapkan basmalah dan mengingat Al-Husain. Tidak kita terjatuh kecuali kita mengatakan sungguh celakalah mereka yang mendolimi keluarga Muhammad. Kita hidupkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha dengan seluruh puncak kemuliaannya. Fatimah salamullahi alaiha yang menjamin kita, yang memberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena salawat kepada beliau. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana pakaian yang dikenakan beliau salamullahi alaiha? Dalam riwayat dikatakan pakaian yang dikenakan oleh Fatimah Az-Zahra dalam satu kejadian ketika beliau diundang oleh jiranah, salah satu tetangganya seorang Yahudi menikahkan putrinya bintu Rasulullah, diundang untuk hadir bersama wanita-wanita mereka. Ketika hendak berangkat, Rasulullah mendapati pakaian yang dikenakan oleh Bunda Fatimah salamullahi alaiha didapati 14 rukah, 14 tempat daripada jahitan dari pakaian yang digunakan oleh Fatimah salamullahi alaiha. Jahitannya min aliyafil tamr, dijahit daripada kulit tamar yang keluar dan dijahit, ditempel tempat yang rusak-rusak tersebut. Ada 14 bagian daripada jubah, daripada pakaian yang dikenakannya salamullahi alaiha. Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha memberikan segalanya untuk kita. Dalam kehidupannya zuhud, dalam kehidupannya seperti halnya suaminya salamullahi alaiha, ketika dalam puncak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berkuasa menjadi khalifatul muslimin di tahun 36 Hijriah hingga 40 Hijriah, ketika di puncak beliau menguasai dunia Islam pada saat itu, ada lebih dari 28 negara di bawah cengkraman dan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ada seorang datang di kehadiran Ali bin Abi Thalib membawakan laban muza'far, laban yang diberikan za'faran di dalamnya. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, silahkan ini untuk engkau cicipi nikmatnya susu yang dicampur dengan za'faran. Diambil oleh Amirul Mukminin salamullahi alaiha dan dikatakan dalam riwayat beliau mengaduknya dengan tangan jemarinya, kemudian meletakkan gelas itu dan mendekatkan jarinya di hidungnya dengan mengatakan ma atyaba rihaki wa aladda ta'amaki, begitu harumnya baumu dan begitu nikmatnya rasamu. Akan tetapi tidak diminum oleh beliau alaihi afdalu salati wassalam. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, laban halal apa? Dijawab oleh beliau, na'am. Akan tetapi nanti yaumul qiyamah ketika aku dipertanyakan oleh Rabbul Alamin, di situ ada salah satu ra'iyah, salah satu orang yang dalam wawasanku, dalam pemerintahanku, mereka kehausan atau kelaparan, itu berada dalam tanggung jawabku. Hadihi zuhdu Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah zuhud Fatimah salamullahi alaiha. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan sabran, sabarlah kalian bimararatid dunya lihalawatil akhirah. Sabar kalian wahai keluargaku, wahai putriku, wahai menantuku Ali bin Abi Thalib dengan pahitnya kehidupan dunia untuk nanti manisnya akhirat. Ma li ali Muhammadin walid dunya. Ini ucapan yang dilontarkan oleh Rasulullah ketika putrinya mengenakan zahab, mengenakan emas-emasan di dunia ini,
ketika melihat Rasulullah tidak jadi memasuki rumahnya, langsung seketika itu beliau mencopoti semua emas-emasannya dan diberikan kepada seorang untuk diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menangis dan mengatakan, fa'alat wallahi fidaha abuha, demi Allah pasti Fatimah akan melakukan demikian, jiwaku tebusan untuk putriku Fatimah. Kemudian beliau masuk dan mengatakan, ya Fatimah, ada apa dengan engkau? Ma li ali Muhammadin walid dunya fa innahum khuliqu lil akhirah wad dunya khuliqat lahum. Mereka diciptakan untuk nanti mendapatkan kemuliaan di akhirat, sedangkan dunia dan seisinya diciptakan untuk mereka, keluarga Muhammad wa ali Muhammad. Walakin zahidu fid dunya, zuhud dengan dunia, menjadikan kehidupan yang paling sederhana, kehidupan yang paling basit. Bagaimana awal pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib? Maharnya mahrus sunnah, mahar yang saat ini dikenal dengan mahar sunnah. Berapa yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib? Samanu dirh, harga daripada tameng perang beliau, 500 dirham fiddi, 500 dirham, sehingga ini dikenal dengan mahrus sunnah. Sedikit, begitu nominal yang tidak ada artinya. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana putri-putri kita, kalau dibinang oleh seorang, kita tidak rela kecuali lamarannya berjuta-juta, puluhan juta. Abintuka afdal wa akram min binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Akankah putrimu lebih mulia daripada putri Rasulullah Fatimah az-Zahra salamullahi alaiha, dinikahkan dengan 500 dirham, dibawa masuk ke rumahnya, didapati rumah tersebut bagaimana ayuhal ahbab, wahai pecinta keluarga Rasulullah, rumah tersebut tidak ada isi perabotan rumah tersebut kecuali dari tanah liat yang dibakar. Rahimallah, ini perkataan Rasulullah ketika menyaksikan rumahnya begitu sederhana, rumah yang keluar dari hubungan rumah tangga tersebut Al-Hasan wal-Husain, lu' wal-Marjan, kehidupan yang paling mulia. Rumahnya hanya daripada tembikar, tanah liat yang dibakar, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi berkata, rahimallahu imra'an julla aniyatuhu min khazaf. Sungguh rahmat untuk orang yang mengawali keluarganya seluruh aniyatuhu min khazaf, seluruh perabotannya adalah terbuat dari tanah liat, dari khazaf. Hadihi Fatimah wa hada Ali bin Abi Talib salamullahi alaiha. Mari kita akhiri dengan sebuah cerita salamullahi alaiha. Kalau kita selalu ada koneksi, ada hubungan dengan Fatimah, Fatimah la tukhayyibna, Fatimah tidak akan pernah melupakan kami. Bahkan kalau kita lupa, Fatimah tidak lupa kita. Keluarga Rasulullah tidak pernah lupa kita. Ada kejadian sebuah cerita zaman Mutawakkil al-Abbasi, seorang rezim pemerintahan klan Bani Abbas. Di tahun 400 Hijriah atau sekitar itu, ada seorang wanita Alawiyah, seorang wanita nasabnya kembali kepada Fatimah salamullahi alaiha. Suaminya adalah pecinta keluarga Al-Mustafa, suaminya juga bernasab kepada Bani Hashim, dibunuhi oleh rezim pemerintahan pada saat itu, sehingga wanita ini menjadi janda karena suaminya dibunuh beserta anak-anaknya dan diusir dari kota Kufah. Ketika keluar dari kota Kufah kebingungan, tidak ada tempat, la malja wala ma'walaha, tidak ada tempat untuk seorang wanita ini yang baru saja suaminya dibunuh, dia seorang wanita dan 3 putra-putrinya. Ketika kebingungan, dia duduk di pinggir jalan, ada seorang yang iba hatinya melihat seorang wanita dalam keadaan suasana dingin pada saat itu, musim dingin, Sahra al-Bardul Qaris, dingin yang masuk langsung ke tulang tersebut. Akhirnya dihampiri oleh seorang, ada apa engkau wahai wanita, kenapa engkau duduk di pinggir jalan? Diceritakan hakadha kejadiannya, dikatakan, pergilah engkau kepada rumah seorang tersebut, orang itu terkenal karim, terkenal dermawan, datangilah, ketuklah, pasti dia akan memberikan pertolongan padamu dan memberikan kebutuhanmu. Datanglah wanita ini, mengetuk pintu orang yang dikatakan derma tersebut, menceritakan, ana alawiyah, aku seorang
keturunan Az-Zahra, Syarifah dan lain sebagainya. Aku menceritakan kejadiannya. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, aku akan berikan kepadamu dan engkau telah menyebutkan bahwa engkau seorang Alawiyah, seorang Syarifah yang nasabnya kembali kepada Faz-Zahra salamullahi alaiha. Apakah engkau memiliki bukti bahwa engkau adalah Durriyah atau engkau adalah keturunan Fatimah salamullahi alaiha? Dalam keadaan ju', dalam keadaan kelaparan ditanya untuk mendatangkan saksi bahwa dia seorang Alawiyah. Tidak bisa mendatangkan itu dan tidak diberi. Sehingga seorang wanita ini kembali di pinggir jalan. Sampai ketika di malam hari, semakin malam, ada seorang Yahudi melihat, tersentuh hatinya dan mengatakan, walaupun engkau bukan seorang sama ajarannya, aku seorang Yahudi, dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Diberikan, diperintahkan kepada istrinya untuk memuliakan wanita ini. Dikatakan wanita ini kembali nasabnya kepada Habibatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kembali nasabnya kepada seorang wanita yang dicintai oleh Rasulullah, Nabiul Islam, Nabi Islam tersebut. Muliakan dia, beri makan dia dan lain sebagainya. Dimuliakan wanita tersebut. Setelah sampai dimuliakan dan semuanya, wanita ini di malam hari ketika sahibul bait sudah masuk di kamarnya, wanita ini berdiri kepada di hadapan Tuhannya salat mengangkat tangan, ya Allah, Allahumma bihaqqi Fatimah, tadi salawat atau tawassul yang dibaca, ya Allah, dengan hak Fatimah dan aku min durriyatiha, aku adalah keturunan Fatimah Az-Zahra, aku memohon ya Fatimah, jangan engkau sampai memberikan adab dan siksa Allah kepada orang yang telah memuliakan dan memberikan makan aku dan anak-anakku nanti yaumul qiyamah. Wanita ini mendoakan supaya tidak yamussuhu binarid dunya wal naril akhirah, untuk tidak disentuh oleh api neraka dan api dunia. Itu yang diminta oleh seorang wanita tersebut. Dikatakan di malam yang sama tersebut, seorang sahibul bait, seorang Yahudi itu melihat dalam mimpinya seolah-olah kiamat, menyaksikan ada seorang wanita, orang ini sudah hendak dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada wanita mujallala bisawad, penuh dengan hijab, tidak melihat terlihat wajahnya, tiba-tiba menghalangi seorang Yahudi ini untuk masuk ke neraka dan mengatakan, seorang putriku telah mendoakan engkau untuk tidak masuk, engkau telah memberikan makan kepada durriyahku. Kemarin hadis yang kita sampaikan, syarbata ma'in hubban li Fatimah, seteguk air karena cinta kepada Fatimah, makanan yang sedikit karena cinta kepada Fatimah, menyelamatkan dia. Dalam mimpi tersebut mengatakan Fatimah memberikan halangan untuk tidak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ditanya, man anti, siapa engkau? Aku, dijawab oleh Fatimah, aku adalah jaddah, aku adalah nenek daripada wanita yang kau muliakan di rumahmu tersebut, dan aku akan memberikan ganjaran apa yang kau berikan kepada keturunanku. Inilah Fatimah salamullahi alaiha. Tidak akan pernah melupakan kita semua. Mari kita akhiri dengan kita bersalawat kepada Fatimah salamullahi alaiha. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adad ma ahata bihi ilmuk wa ahsa bihi kitabuk. Allahumma bihaqqihim ya Rabbana ajjil li waliyikal faraj فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمقيمين لهذا المأتم والحاضرين والسامعين، تقبل منهم بأحسن قبولك. شيء لله لهم الفاتحة وقبلها صلوات.